Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Agus Anwar. Hari ini saya akan menunjukkan salah satu keunggulan dari produk Trace Mineral dalam menetralisir racun-racun yang ada di dalam rokok. Nah, jadi kalau kita merokok Bapak Ibu ya. Kalau kita merokok, nah ini langsung saya praktekkan aja ya. Nah, kalau kita merokok Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan biasanya kan dihisap melalui hidung ya. Nah, ini kalau kita kita bersihkan hidung kita. Nah, ini akan terlihat kotoran seperti ini. Ya. Ini adalah nikotin. Dan mungkin ada banyak racun juga yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kalau nikotin yang ada di dalam rokok ini masuk ke darah, itu apa efeknya? Tentunya Anda sudah sering banyak mendengar ya, efeknya banyak ya. Nah, sekarang yang kita pertanyakan, adakah produk yang mampu menetralisirnya? Nah, ini akan saya tunjukkan salah satu kemampuan dari NSTM ini untuk menetralisir nikotin yang ada di dalam rokok yang sudah masuk ke darah. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada air. Nah, di mana air ini fungsinya untuk melarutkan ya, melarutkan banyak hal ya. Tapi apakah air yang sering kita minum itu bisa enggak melarutkan nikotin yang ada dalam rokok? Nah, ini caranya seperti ini Bapak Ibu untuk kita tunjukkan ya, kemampuan air ini bisa enggak melarutkan nikotin dalam rokok. Anda bisa lihat ini asap ya, asap dari rokok ini. Nah, ini ada di dalam botol dan ini ada airnya. Nah, ini coba kalau kita kotor begini, apakah ini akan larut atau tidak ya, apakah akan larut atau tidak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat asapnya tetap ya, asapnya tetap ada di dalam dan airnya tetap jernih, artinya tidak ada yang terlarut di dalam air ini, asapnya masih ada. Nah, sekarang kita bandingkan Bapak Ibu ya, kita bandingkan lagi. Nah, dengan ukuran yang sama ya, dengan ukuran yang sama airnya. Nah, sekarang ini akan saya tetes dengan Trace Mineral Bapak Ibu sebanyak 10 tetes ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita tetes dengan Trace Mineral ya, ya. Nah, banyak 10 tetes dan kita lakukan proses yang sama. Anda lihat, ini air sama tadi ya, bahkan lebih pekat ya. Nah, ini masih, ini baru. Kita masukkan dan ini air yang sudah mengandung Trace Mineral. Nah, ini kita kocok Bapak Ibu ya. Kita kocok. Kita Bapak Ibu. Nah, sekarang Anda bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu. Air yang ada di sini, asap yang ada di sini itu hilang. Ini masih ada. Kelihatan kan perbedaannya? Nah, sekarang air yang ada di sini, nah ini warnanya sudah berubah ya, menjadi kekuning-kuningan. Ya, beda kan dengan yang ada di sini, beda. Nah, ini kalau rokoknya rokok kretek itu lebih tampak lagi Bapak Ibu. Ini sudah agak kekuning-kuningan dan yang pasti semua asap ini terikat ya, semua asap terikat di sini dan ini jadi jernih seperti tadi. Ini masih kelihatan asapnya. Nah,
Jadi salah satu manfaat dari trace mineral ini loh Ibu, ketika diminum setiap hari ya, setiap kita minum 5 tetes ya per hari, per tiap gelas kita minum, kita tambahin 3-5 tetes terus, setiap kali minum air putih kita tambahin aja trace mineral ya, misalkan kita minum kopi tambahin aja trace mineral, ketika kita minum teh kita tambahin aja trace mineralnya. Nah itu artinya apa? Kalau kita sebagai seorang perokok, itu racun-racun yang masuk melalui asap rokok itu bisa diikat oleh trace mineral dan dikeluarkan melalui feses, melalui air kencing, melalui keringat, itu bisa keluar. Nah, jadi inilah salah satu keunggulan trace mineral yang bisa Anda dapatkan kalau Anda konsumsi trace mineral. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.